Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Osi Kreator. Selamat malam semuanya, kalian subscriber. Di kesempatan video kali ini saya mencoba explore ke perkebunan milik warga yang konon banyak cerita-cerita mistis yang beredar dari masyarakat atau warga daerah sini. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, kali ini saya ditemani itu dari tim rekan saya, Kang Habib dan Kang Alvin. Kami bertiga. Ini jalannya agak susah ya teman-teman. Biasanya lokasinya itu seperti ini, banyak binatang-binatang reptil seperti ular. Jadi kita harus pada untuk jaga-jaga. Itu teman-teman saya sudah ada di sana untuk mencoba eksplor di sana dan pantau dari kejauhan ya. Jadi saya eksplor di sini teman-teman yang memiliki cerita atau mitos terkuatnya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon baru teman-teman. Lagi bulan purnama ya, malam Rabu Kliwon besoknya ya. Ini malam Rabu Kliwon. Terima kasih ya yang sudah support channel ini dengan klik subscribe, lalu kalian like dan share. Terima kasih banyak. Meskipun channel kecil ini yang gak jelas dan kurang berfaedah, semoga aja bisa menghibur kalian semua. Jika kalian tidak suka channel ini ya biarin saja, silahkan unsubscribe atau gimana teman-teman. Saya tidak memaksa untuk mensubscribe channel ini. Ini gubuknya teman-teman. Di depan saya itu ada pepohonan besar-besar ada di depan. Itu berisik teman-teman, di bawah sana ada sungai, di sana banyak ya, lumayan tempatnya. Ada hitam-hitam di situ teman-teman. Ya, sliver-sliver gitu teman-teman. Mungkin halusinasi saya teman-teman. Itu yang mana? Itu cahaya-cahaya itu teman saya tadi. Lagi pantau dari kejauhan. Namun saya tidak jauh-jauh dari sini teman-teman. Takutnya ada binatang-binatang buas seperti ular. Saya rasa di sini memang banyak.
Mungkin di siang hari aja saya ke sini itu sering ya nampak tuh si ular. Biasanya sering itu di bawah pohon kelapa itu. Pohon kelapa ini ada ularnya. Apa itu namanya? Kalau istilah bahasa Indonesianya kobra Jawa, teman-teman. Biasanya tinggal di daerah sini. Itu depan saya sana. Ini agak kayak lumpur ya, teman-teman. Itu di sana kayak ada lubang lubang kayak apa ya, sebuah tanah yang amblas. Ini berisik sekali teman-teman ya, saya ngerasa kayak ada suara suara nggak jelas itu, mungkin faktor itu suara katak-katak di sungai atau dari kampung sebelah. Di sana ada kampung juga, tapi lewati hutan teman-teman. Itu kayak ada suara-suara dari belakang saya. Saya mencoba untuk ngetel videonya ini, maksudnya real, tidak editing atau settingan. Kita explore malam, apa yang didapat. Coy, balik. Woi, balik. Balik. Ayo balik. Bih, parah itu menurut saya. Tidak balik aja ngeyel. Oke, lagi itu kita langsung ekspor saja. Saya ajak balik mau pindah ya teman-teman. Kayaknya di sini ini medannya itu kayak gimana. Memang saya penakut teman-teman. Ini kalau lari jauh sekali teman-teman. Kesana terus melewati pesawan-pesawan. Kayak gak enak itu teman-teman. Kalau ada nanti yang lihat atau gimana gitu. Saya takut. Ini perasaan saya kan gak enak teman-teman sebenarnya. Besok pemberani teman saya. Katanya dia juga mau mencoba untuk buat video tadi. Gak tahu mau buat channel apa. Enggak. Sorry ya teman-teman kalau saya ngomongnya agak gagap dan nggak jelas teman-teman, maklum lah. Saya di sini pemula. Sebenarnya saya bukan bukan terlalu mendalami atau penikmat misteri ya. Ya sebenarnya saya suka dari dulu, tapi saya tidak terlalu mendalami hal-hal misteri-misteri gitu teman-teman. Saya di sini hanya explore, gak ada apa itu penelusuran pakai penelusuran astral atau apa itu teman-teman ya. Saya cari di sini cari apa itu dapatnya ular ya nanti. Yang kita review ularnya aja teman-teman. Ini insting atau halusinasi saya semakin kuat teman-teman ya. Ya banyak yang ingin mewujudkan. Nah ini saya tinggal aja ya teman-teman itu. Parah. Duh. Saya dengar suara-suara kayak gimana gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu tidak terlalu jelas ya. Ada suara cerita anak kecil. Tapi entah itu di perumahan kampung sebelah atau di
mana, kurang tahu temen. Itu ada semak-semak teman-teman di jauh sana. Ini pada batu sangat besar teman-teman. Mungkin banyak yang lihat di situ ada sosok apa itu namanya, Wiwi Gombel teman-teman ya. Iya, oke. Sorry. Oke, saya kecilin senternya teman-teman, maaf fisik. Nah, teman-teman ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, ya di situ ada semak-semak. Jauh teman-teman ya. Kita kalau ke situ masih menyeberang ini bekas sawah. Kayak ada sosok hitam teman-teman di sana tadi. Mungkin ini sayanya terlalu takut teman-teman, jadi kayak ngelihat-ngelihat itu teman-teman ya. Sorry, berisik. Kita besarin sendernya teman-teman, saya tadi lupa. Yuk, kita balik aja teman-teman ya. Balik-balik ya bro. Sorry teman-teman. Balik. Apa-apa, mau disek apa-apa? Penting aja nih kalau ya wah nego nih mangga ya bahaya nih kalau marah anak anu nih apa sih lubang apa sudah ya keh hal-hal misterius hah nggak sih kita dapat tuh nggak apa hah astagfirullah apa ayo balik muah rasa amis nggak enak ya. Ini kita seperti gak ketoro. Ada rumah suara-suara. Bocah canggih ger-gerian memang. Wes. Oke teman-teman. Saya mencium bau-bau wangian teman-teman. Mungkin yang wangi-wangi ini sebenarnya tidak berbahaya, tapi kita coba diam saja teman-teman. Atau kita mundur aja. Ini banyak suara-suara kayak gitu. Oke teman-teman, jadi kita akan sambil pulang kita video jalannya ya. Ini perasaan saya sudah enggak nggak lagi ini, mungkin terlalu kuat auranya atau gimana. Oke guys, jalan guys, yuk balik kali ya. Yuk guys, yuk kita mau tahu soal bisa tidak. Cukup guys, lah ya guys, apa yang ditakutin lo guys. Karena ulo guys, yang mungkin kan ada ulo nih. Biasanya kan malam ini ki, kayak ulo kan ada aktivitas. Ini ya, hati-hati. Daerah kayak, ya teman-teman daerah sini tuh, itu ulas-ulas wow. Daerah sini tuh sering ada itu ular beling yang warnanya hitam putih, sekali gigit nyawa taruhan teman-teman, itu bahaya ularnya teman-teman ya teman-teman. Mungkin videonya senengan wah apa apa lap klip klip unang es ben ya. Sekian dulu teman-teman ya, maaf kalau ada kesalahan. Dan ya sebenarnya ini video nggak jelas ya teman-teman. Maaf harus yang jangan nyesel teman-teman ya. Dislike aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau nggak suka ya harus di like. Terima kasih banyak, saya doain langsung buat channel ini semoga rezekinya melimpah, diberikan kesehatan selalu.
segitu aja teman-teman. Sekian dulu dari saya mau lari pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.